Pak, motivasi buat yang jadi tulang punggung keluarga dari calon Presiden Anies Baswedan melakukan live di platform TikTok pada Sabtu 30 Desember 2023. Sebelumnya, Capres Anies Baswedan melakukan live perdananya pada Kamis 28 Desember 2023 lalu. Dalam live di TikTok, Capres Anies berbincang santai dengan warganet. Anies Baswedan berbagi pesan dan motivasi pada anak muda. KRD perfect seia, 1, 2, 3. Hebat. Hebat dari tulang punggung keluarga. Tempat bersangga. Tempat nitip harapan. Itu peran yang keren. Mungkin pada saat menjalannya terasa berat karena jadi hambatan bagi keluarga. Tapi nanti ketika keluarga sudah makin tumbuh, makin berkembang, terus mereka semua masing-masing akan jadi seseorang, rasa syukur dan bangganya priceless. Ya. Dan kalau lagi berat, ini rumus sih buat apa aja, pengalaman saya ya. Kalau lagi jalani sesuatu yang terasa berat, bilang sama diri sendiri, I am not the first person to experience this. Saya pasti bukan orang pertama yang menjalani yang berat ini. If others can survive, I will survive. Kalau orang lain bisa melewati, insya Allah, saya juga bisa melewati. Lagi kuliah juga gitu. Bacaannya banyak, tugasnya banyak, waktunya sedikit, urusan macam-macam. Terus juga ada perasaan kayak berat gitu. Terus saya pikir-pikir, oh, yang lain pada bisa survive, lulus, kenapa saya enggak? Jadi gitu, kalau lagi jalanin yang berat, maka bilang pada diri sendiri, if others survive, I will survive.